Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Zuraida ingin mengajak ke seluruh warga masyarakat Indonesia, terutama untuk di Kepulauan Madura, untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan hati, dan menjaga kesehatan pikiran. Dan yang lebih terutama, yuk kita jaga mata kita dari pandangan keterburukan, pandangan sempit, dan pandangan yang tidak sehat, terlebih khusus untuk pandangan kesehatan mata kita. Kebutaan itu ada tiga. Yang pertama adalah miopia, kedua itu glaukoma, ketiga adalah diabetik retinopati. Gitu. Jadi kebutaan global ini. Jadi tiga ini yang sekarang memang sedang digenjot. Makanya sering kita juga sering bikin screening sekolah-sekolah gitu untuk mencari anak-anak yang tidak terdeteksi adanya kelainan apa refraksi. Refraksi itu kelainan ya kacamata itu. Biar mereka penglihatannya bisa maksimal. Oleh karenanya, saya mengajak ke seluruh warga di Indonesia, terutama untuk di Kepulauan Madura, yuk cek kesehatan mata kita di Klinik Mata KMU Madura. Yang jelas, semakin lebih jelas lagi.